Oregano. Garam sama minyak supaya tidak lengket. Kita rebus, kalau udah mateng kita saring, buang airnya. Ini mau bikin daging cincangnya. Taruh pasangan bawang putih dulu, terus kasih bumbu yang bumbuk, terus dagingnya kita goreng-goreng dulu supaya wangi, supaya tidak bau amis. Terus kita langsung masukin tomat tiris atau pasta. Bawang yang mulai menguning,
kita masukin paceman bawang putih. Agak banyak aja supaya enak wangi. Begini udah kuning-kuningan. Kita masukin paceman bawang putih, kita aduk lagi. Masukin bumbu dulu. Bumbunya ini ada yang musakel, yang mix, bawang musakel sedikit, terus ini jinten, terus kunyit, jahe bubuk, jahe bubuk, terus ini darsin atau kayu manis bubuk, terus kita taruh kapur bubuk sedikit, sedikit saja supaya dagingnya itu rasanya, daging cincangnya itu enak banget, wangi, enggak bau amis. Ini kan udah kuning banget nih, udah kuning banget, udah harum, udah. Kita masukin ini dagingnya. Dagingnya itu jadi digoreng-goreng dulu, enggak langsung pakai tomat. Sampai keluar minyak dagingnya, baru kita masukin tomat. Keluar minyak, dagingnya udah wangi, keluar minyak. Kita masukin pasta tomat sama irisan tomat. Ini spagettinya udah mau matang, nanti kita saring. Nanti kita masukin ke daging cincang, kalau daging cincang yang udah matang. Kita masukin dulu pasta. Pasta ini. Sama cabai hijau kita masukin.
air, direbus sebentar supaya matang. Kita kasih air seperti begini. Kita kasih garam dulu, kasih gula sedikit. Kasih 3 sendok kecil, sendok bumbu, terus ini 1 buah maji, 1 cup. Kita tutup sampai airnya itu berkurang. Kalau udah matang kita cicipin kurang apa, kalau ada yang kurang kita tambah. Lalu spagettinya disaring, kalau udah ini udah matang lalu dicampur. Kalau spagetti yang campur, kalau spagetti yang tidak campur, yang sendiri-sendiri, ininya sendiri, spagettinya sendiri, kita nanti dagingnya itu ditaruh di atasnya spagetti, jadi tidak usah dicampur. Kita biarkan sampai matang dulu, semuanya sampai matang, biarkan dulu, tutup dulu. Sekarang ininya dagingnya sudah matang, sudah seperti ini. Jangan kering-kering, ada airnya sedikit seperti ini. Ini spagettinya udah disaring, kita campurin ke sini. Kita campurin spagettinya ke daging cincangnya. Campurin seperti kayak gini. Campurin kayak gini. Campurin kayak gini. Sampai merata, campurin, cicipin, kalau ada yang kurang ditambah, kurang garam, kurang enak, kurang penyedap rasa, campurin seperti kayak gini. Terus kita pindahkan ke api yang kecil dulu, tutup sebentar, pindahkan ke api yang kecil, kompor yang kecil apinya, nanti siap dihidangkan. Begini kita tutup, pindahkan ke api yang kecil, nanti sudah ini sudah matang.